or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi ojek online asal kota Bekasi ya. Lebih tepatnya ini ya, Kabupaten Bekasi ya. Nama aplikasinya ini ya, The Online Co. Ini aplikasi buatan anak bangsa, yang lebih tepatnya itu di Kabupaten Bekasi. Langsung saja apa isinya, kita buka saja aplikasinya ya. Oke, tampilan awal seperti ini ya. Ada sambutan. The Online Co, cepat, mudah, murah. Tarif Rp 2000 per km kilometer ya. Lanjut di sini, ini tampilan menu awalnya ya. Ada teks bernamakan aplikasinya The Online Co, ada logo keranjang, chat, dan ini menu profil, menu akun. Lanjut di bawahnya ada saldo, ada top up. Jadi ini saya belum top up, jadi nggak ada saldo ya. Di sini menunya ada isi saldo, ya Allah, isi saldo, pedoman, admin, sosial media. Oh, berarti ini khusus admin lah ya. Maksudnya khusus ini ya, informasi tentang aplikasi lah ya, kayak isi saldo, pengen caranya, pedoman, admin, dan sosial media. Klik isi saldo. Oke, nomor rekening kami. Oh, menggunakan nomor rekening nih. Ini nomor rekeningnya. Panduan isi saldo, ada panduannya. Lanjut ada menu kedua, pedoman. Pedoman isinya ada panduan penggunaan bla 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 ya. Lanjut menu kedua admin, isinya apa? Ada silakan hubungin admin kami jika ada kendala. Ada admin 1 menggunakan WhatsApp, admin 2 menggunakan email ya. Lanjut ada media sosial. TOC official. Ini gunain apa dia? Kita buka dulu, kita coba. Tuh, gunain Facebook ya, ini masuknya halaman Facebook ya. TOC official. Lanjut di sini ada motor, mobil, kurir, food dan drink, shopping. Oh, bisa belanja juga di sini ya. Pembayaran UMKM, aneka jasa. Wah, lumayan banyak ya isinya. Kita cek satu per satu dulu. Di sini ada motor, kita coba motor. Lanjut pesan. Tapi di sini saya tidak memesan ya, cuman melihat sistemnya aja. Oke, begini. Ini daerah mana ini? Ah, ini map saya. Nah, ini oh, ada drivernya ya. Oh, banyak drivernya ya. Oh, banyak. Drivernya sudah banyak di sini, numpuk ya. Untuk wilayah Cikarang banyak banget driver. Ya, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi sampai Bekasi Kota ini banyak juga drivernya ya. Ada di Jakarta juga. What? Ini ada satu mencil di sini nih. Di mana ini? Purwokerto, masuk Purwokerto enggak ini? Ini ada satu di sini ya, jauh banget dia. Oke, ini untuk motornya kayak gini ya. Ini kota asal. Terus ada tujuan. Oke, hampir sama kayak si Ijo. Kembali, dan kita coba mobil. Kita klik online car, pesan, dan kita perkecil. Ada drivernya nggak? Oh, ada, lumayan, tapi sedikit ya drivernya. Apa ada yang mencil lagi? Nggak ada yang mencil lagi, cuman ini doang berarti. Untuk driver mobil ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mobil.
Ini untuk mobilnya ya. Lanjut menu ketiga ada kurir, kita cek buka, ada kurir paket dan kurir makanan. Wah, ada dua kurir ya. Klik pemesanan sama ya, dia nggunain kurir motor lah ya. Lihat banyak drivernya, banyak ya. Lanjut kurir makanan sama, kembali lagi kita cek food and drink. Kita contoh mau beli makanan di sini, buset sudah ada yang jual juga ya, sudah banyak yang bergabung. Oh, banyak ternyata ya yang bergabung ya, yang udah bergabung ini banyak, pilihannya juga banyak nih, lumayan lah ya, sudah banyak yang bergabung. Lanjut kita shopping. Ini shopping isinya apa nih? Oh, sejenis pakaian gitu ya. Jadi di sini udah kayak Shopee, jadi bisa pesan hijab ini. Klik, oh, hijab. Tunik wanita. Oke nih, oke ya, sejenis kita belanja lah, pakaian ya. Oh, bukan cuman pakaian, ternyata di sini ada sejenis apa nih, susu kambing, kopi, minyak. Oke, lanjut pembayaran apa isinya? Oh, pembayaran langsung ke online ku Cal. Gratis pendaftaran untuk 100 orang pertama. Wah, mantap. Ada UMKM. UMKM isinya apa? Bu, sejenis usaha juga ya. Ya, UMKM memang usaha ya. Lumayan banyak yang bergabung. Lanjut ada aneka jasa ada, waduh, ada servis mesin cuci juga di sini ya, jasa servis AC, laundry, pagar minimalis, jasa angkut barang. Nah, ini ada jasa angkut barang nih, yang mau pindahan kontrakan, enak sekali ya, tinggal pencet-pencet doang, udah nunggu di kontrakan datang mobil, soal jangan mobil ambulan yang datang. Lanjut ada dapatkan keuntungan penghasilan lebih dengan menjadi mitra toko, dapatkan keuntungan penghasilan dengan menjadi driver, bergabung dengan menjadi driver. Oh, ini kalau diklik menjadi driver ini untuk hubungin admin. Oke, jadi aplikasinya seperti itu ya, isinya seperti itu, lumayan lengkap. Nggak cuman fungsinya, nggak cuman buat ngojek, bahkan buat shopping belanja pakaian pun bisa sini, belanja pakaian barang, bila perlu sedia ini nih ya, apa, sayur gitu ya, sekalian belanja sayur di sini. Jadi ibu-ibu itu enak belanja sayur, tinggal pagi-pagi bangun tidur buka aplikasi, pilih-pilih sayur-sayurnya, udah klik, nanti kurirnya yang ngirim. Mantap. Tapi untuk motor nih ya, untuk kendaraan ini kita cek lagi ini ya, jadi menurut saya logonya terlalu ini ya, terlalu memenuhi ya, terlalu memakan banyak ruang. Ini nampaknya dia menggunakan format JPEG, jadi masih ada backgroundnya, background putih itu ya, terlalu menutupin menurut saya tapi ya, tapi sudah bagus ya, udah banyak penggunanya, ini drivernya udah banyak ini. Kalau yang mau coba pesan boleh nih ya. Ya, menurut saya sih logonya jangan dikasih background putih gitu ya, biar irit. Nah, ini tempat gitu ya. Numpuk-numpuk ini enggak kelihatan itu yang di bawah-bawah itu, ketinggalan itu. Harus di zoom banget baru bisa nih. Sama kayak si mobil. Mobil ini ya sama ya. Dia menggunakan background putih. Menurut saya sih background putih dan tulisan driver itu dihilangkan,
simpel, lebih simpel, jadi kayak gitu ya. Mungkin sih gitu ya. Oke, coba kita akan memodifikasi kendaraan yang tadi ya. Kita hilangkan backgroundnya, nanti hasilnya kayak apa sih? Bagus nggak sih? Kalau tanpa background putih itu kayaknya lebih bagus tanpa background putih. Langsung saja kita uji coba ya. Uji coba edit. Oke, saya sudah mengeditnya. Lanjut saya uninstall dulu aplikasi resminya. Kita uninstall dulu. Lanjut setelah itu kita install aplikasi yang sudah kita modifikasi logonya ya. Aplikasi. Ini hanya sekedar masukan buat aplikatornya ya. Bukan berarti saya menghina enggak ya. Bagus sih aplikasinya. Nah, ini ya, saya pindahkan ke sini dulu. Nah, ini yang sudah saya edit. Jadi gambar ininya saya buat 3D ya, 3 dimensi. Lanjut tulisan the online code-nya saya pindah ke gambar jaringan yang nomor 2 itu saya hilangin, saya ganti teks. Mungkin agak lebih keren dikit kali ya, menurut saya tapi ya. Terus saya kasih titik putih di tengah, ini kan bentuk lingkaran dan ini kayak bentuk speedometer motor bentuknya ya. Lanjut kita buka. Izinkan saya login dulu. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah saya edit tadi icon motornya ya, icon drivernya. Kita tes motor dulu. Belum buka ya. Nah, udah buka. Kita pesan. Izinkan. Oke, kita cari lokasi saat ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi logo jaringan di atas itu saya hilangkan dan backgroundnya saya hilangkan. Agak lebih simpel. Nah, jadi kalau di zoom kayak gini, tidak terlalu menutupin halaman map ya. Tuh kayak gini ya. Ini ada yang mangkal ini di sini nih. Berapa orang ini? 4 orang. Mangkal di situ tuh. Jadi kayak gini. Ini aja menurut saya masih kegedean ya logonya. Mungkin dikecilin lagi agak kecil dikit bagus ya. Ini kayak gini. Lanjut untuk mobilnya juga saya ubah tadi. Nah, ini ya driver seat, kita scroll dulu, kita perkecilin. Mana tadi mobil ada di mana? Nah, ini saya ganti karena saya download yang agak bagusan mobilnya kayak gini nih. Nah, jadi tanpa background putih di belakang itu ya. Pakai format peng. Jadi tidak terlalu menutupin ini ya, map ya. Menurut saya sih mending simpel kayak gini ya. Jadi lebih simpel gitu, enggak terlalu menutupin banyak ruang. Oke, cuman itu doang sama si logo awal tadi ya. Logo awal tadi saya ubah menjadi seperti ini. Oke, mungkin tutorial cukup sampai di sini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Oh ya, yang mau download nanti link downloadnya saya sediakan di bawah deskripsi video ini ya. Tinggal download, nikmatin jasa-jasanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.